Oke, kalau dibilang keras ya kita keras deh. Semua hero kita hitungannya keras ya. Ayo bisa bintang 3 aja nih. Kewalahan buat lawan hero kita ya guys ya. Oke guys, balik lagi di Magic Test ya. Kali ini aku bakal bermain menggunakan commander yang bisa ngebuff ya guys ya. Oke, commander yang bakal aku mainin Pao skill 3 ya guys ya. Oke, kayaknya ini apa ya, udah semua ya bagian yang berhubungan dengan wrestler, tinggal commander ini aja yang belum aku kontenin ya guys ya. Oke, Pao skill 3, nanti kalau kita main wrestler 6 wrestler itu kan udah defense-nya udah tebel banget ya guys ya, itu bakal lebih enak kalau kita misal ambil buff dari Pao skill 3 ini yang attack speed itu bagus, tapi ya tetap sesuaiin aja sama lawannya, kita butuh attack speed apa enggak ya guys ya. Terus kalau armor ini udah dapat ya dari wrestlernya, paling antara ini ya guys ya, penambahan darah, kalau enggak penambahan attack speed ya guys ya. Kita mainnya pakai wrestler yang udah keras, armornya tebel, armornya keras ya guys ya, ditambah penambahan darah itu bakal makin oke lagi ya. Kalau enggak ya tambah attack speed, sesuaiin aja ya guys ya. Oke, buat kombonya yang paling enak kayaknya wrestler MM itu menurutku udah terbaik. Tapi ya sesuaiin aja nanti lawannya seperti apa, biar nggak terlalu lama, biar enak, mending kita langsung aja ke gameplaynya aja guys. Kita main menggunakan Pao skill 3 ya guys ya. Yes. Oke guys, mantap juga lawan kita kali ini. Banyak sekali yang menggunakan commander Chou. Ada 4 orang ya pakai Chou, ada 2 yang mainan Vale skill 2, dan ada 1 yang mainan Fanny skill 3 ya guys ya. Oke, commander Pao ya emang jarang kita lihat guys. Kebanyakan kalau sekarang-sekarang ini ya Zilong, Chou kayak gitu ya guys ya. Padahal ini kayaknya ya, karena baru aku pernah coba nih, kayaknya ya ini bakal enak banget ya kalau dibayangin wrestler, nanti tambah attack speed, kalau enggak tambah penambahan darah ya 1500, itu kayaknya bakal lebih mantap lagi buat hero-hero wrestlernya ya guys ya. Buat men-TB itu bakal lebih syahdu lagi ya guys ya. Oke, kirain AFK ini yang mainan Fanny, ternyata berjalan juga ya guys ya, 99% guys. Ini aku pengennya mainnya ke arah Wan-Wan wrestler ya. Wan-Wan diambil guys, Wan-Wannya diambil ya, Layla dulu nggak apa-apa lah ya. Oke, sesuaiin aja sebenarnya, Hyper mau siapa aja boleh guys, karena ini konsepnya wrestlernya yang penting ya, 6 wrestler ya guys ya. Cuma kepinginnya aja itu Wan-Wan, tapi nggak dikasih ya, mau gimana lagi ya, kita pakai seadanya aja dulu guys. Nanti kalau mau main Wan-Wan ya kita carikan Wan-Wan nggak apa-apa ya. Oke, yang penting cari hero wrestlernya aja dulu ya guys ya, buat ngambil biji wrestler nanti ya. Oke, ini karena ada yang ambil Wan-Wan, berarti udah pasti ada yang mainan Pac-Man ya guys ya. Nggak mungkin dia main ke Kadia, nggak main Wan-Wan, itu agak mustahil ya. Oke, berarti yang penting kita nggak usah mainan Mage, karena udah ada yang mainan Pac-Man ya guys ya. Ini ada Chou Do Biji, boleh kita ambil aja ya guys ya. Oke, yang main Wan-Wan ngalah-ngalah guys, dia udah punya 2 Wan-Wan ya. Oke, nggak masalah guys, kita ikut open aja ya. Kayak gini ya guys ya, karena kita butuh item krusial ya, seperti golden staff kayak gitu ya guys ya. Nggak apa-apa guys, main ngalah-ngalah ya, buat teman-teman yang pemula, main ngalah di awal itu nggak masalah, karena kenanya cuma berapa tuh? 10. Aman aja ya guys ya, kalau kita bisa dapat item yang sesuai. Tapi kalau nggak dapat item yang sesuai, ya siap-siap mikir keras ya kan. Oke, Chou-nya bintang 2, mantap juga guys. Tapi kita nggak bisa interest ya kalau bintang 2 ya. Ya mudah-mudahan menang. Oh, ada yang open lagi guys. Ada yang open lagi ya guys ya. Sangat merepotkan ya guys ya. Kenapa banyak yang open ya? Di sini harusnya, waduh, malah menang guys, pengennya kalah malah menang ini di sini ya. Kalau ini menang mending habis ini gak usah open lah, mending kita gaskan aja ya. Oke, menang guys, sudahlah gak usah open lah ya, nanti kita kombonya carikan lain, gak usah ke Wan-Wan gak apa-apa, kita carikan yang lain aja ya guys ya, karena ini konsepnya yang penting wrestler aja guys, wrestler 6 sisanya sesuaiin aja ya, tapi gak usah ke print,
kemarin udah bikin Prince ya guys ya. Kalian bisa cek video sebelumnya buat mainan Prince. Ini ada Wanwan. Apakah ini benar disuruh buat mainan Wanwan? Level 5 keluar Wanwan. Ya nggak masalah guys. Sementara kayak gini aja dulu ya guys ya. Sesuai aja, kita sesuaiin sama shop aja ya. Dikasihnya apa sama Pak Muntun ya guys ya. Ini bagus sih sebenarnya kalau mainan Wanwan ya. Ada yang mainan mage, ada yang mainan elementalis. Kalau kita mainnya Wanwan, cocok-cocok aja sebenarnya. Bisa mengcounter mereka ya. Terus ada yang mainan Lancer juga ya. Oke, lawan seperti ini. Mudah-mudahan kalah ya. Mudah-mudahan kalah guys. Kita darah 90 ya. Kalau kalah 12 tinggal 78. Semoga yang 80-an itu pada bisa bertahan. Oh, paling ada satu. Paling enggak kita pick kedua guys. Itu Adib sama Arjuna. Dia yang pick pertama ya guys, di antara dua orang itu ya. Oke, Arjuna ya. Arjuna 73. Kita 79 guys. Kita pick kedua ya. Ya masih dapat item lah, paling enggak lumayan ya. Kalau ada Golden Staff BHS, kita bisa dapat salah satu. Oke, Golden Staff. Wah, mantap jiwa bosku. Terima kasih Bang Arjun. Gak tahu ini siapa ya guys ya. Ini bukan setting-setting ya guys ya. Ini benar-benar random ya. Apa namanya? Solo karir, solo rank, bukan solo rank. Main sendiri maksudnya. Oke. Oke, biji wrestler buat Wanwan. Ini jadilah ya. Jadi main Wanwan aja ya guys ya. Karena itemnya udah mendukung juga. Semoga nggak di prank sama Pak Muntun, nanti nyari Wanwannya nggak bisa ya. Harapannya ya. Ini bintang 2. Sama aja guys, kita bisa kurangin cow 1 biji ya. Sementara kayak gini aja dulu ya. Nanti pawnya bisa aktif setelah Facebook yang kedua ya guys ya. Oke. Oke, pelan-pelan kita bikin kombonya ya guys ya. Ketemu siapa ini? Ketemu Ray Rizky, ada Guinevere. Kok bisa? Oh ya, itu sulap penyulap ya. Itu sulap penyulap guys. Sama-sama level 5. Wanwan butuh life steal sebenarnya, kayaknya di sini kita belum bisa menang ya. Belum bisa buat comeback ya guys ya. Oke, enggak bisa menang, enggak bisa nabung. Ini bakal repot guys ya. Test speed boleh-boleh guys, sudah kenceng ya, tapi nggak ada life steal-nya guys. Oke, nggak kuat ya, nggak kuat ya guys ya. Kena 11, tinggal 68. Pokoknya kalau masih di atas 50 menurutku masih aman lah ya, masih bisa buat comeback, masih ada harapan lah ya. Mia 2 biji kita kumpulin aja guys. Oke. Oke, ketemu yang main mage-magean mistik. Oh ya, mistiknya aktif ya guys ya. Oke, attack speed boleh-boleh guys ya. Cuma kita butuh damage, karena kita belum ada item damage-nya guys. Cuma item attack speed doang, tapi nggak masalah guys. Yang penting kita udah dapat poin utama ya guys ya. Soalnya kalau mainan Wanwan nggak punya item attack speed itu konyol nanti Wanwannya guys. Oke, menang, mantap. Lumayan, jadi nggak kecret-kecret banget ya guys ya. Habis script round nanti kita naik level guys. Sementara level 5 dulu nggak apa-apa ya. Lumayan 2 gold guys. Mystic Potion, Magic Shield nggak bisa ya. Elite Team nggak usah guys, karena nanti kita bakal ada hero-hero harga 4-nya ya. Ini tuan-tuan bisa masuk sementara ya. Lumayan Northern Adventure. Ini aku ambil apa? Mystic Potion juga bagus sebenarnya ya guys ya. Oke, lihat itemnya dulu sih. Oke. Hasclaw dong. Gak ada Hasclaw guys. Golden Staff lagi buat Mia ya. Double-double Golden Staff ya. Sebenarnya Winter butuh sebenarnya sih. Ini ambil equipment aja ya. Wah, mirror. Oke, equipment kayaknya terbaik guys, karena kita butuh item lagi ya. BOD immortal ya. Immortal boleh-boleh guys. Oke, kayak gini aja ya. Udah full item dua-duanya ya. Belum full item, kurang satu guys. Tapi nggak masalah, kayak gini lumayan. Aku tetap nyalain Northern Adventure aja buat ngebantu sampai ke level 7 ya guys ya, buat nyari Wanwan. Oke, ada Ruby, mantap juga guys, sudah bintang 2. Kan lawannya pada hoki ya guys ya. Hero-hero harga 3 nya pada bintang 2 guys. Oke, boleh-boleh ya guys ya.
Oke, kawan-kawan udah lumayan, cuma nggak punya life steal tetap agak kurang ya. Oke, buat counter orang ini nanti bisa ya. Ruby Elementalis nanti kita bisa counter pakai kawan-kawan, bisa guys. Nanti pokoknya ya, guys, ya. Ini kalau mau agak ngegas boleh ya, kita main di level 7 sekalian biar nggak terlalu kecret. Dapat Mia lagi, hadiah nyala, udah lumayan ya. Wrestler 4, Wrestler 3 ya. Oke, ini jual aja dulu buat interest di 20 guys, karena kita tetap butuh menabung ya guys ya, kalau nggak bisa nabung susah guys. Baca. Ketemu Arjun yang udah memberikan kita golden staff tadi di Facebook yang pertama ya guys ya. Oke, ada Leonnya di situ bosku, udah level 7 ya. Dia goldnya kok banyak sekali guys. Oh, ada Northern Adventure-nya juga ya. Wah, enak sekali orang ini guys, goldnya banyak banget ya. Cuma kayaknya dia bakal main di level 8 ya guys ya, kayaknya ya. Oke, ini aku ambil aja dulu guys. Blessing kemana nih Mia ya? Kalau ke Natur ya kita jual aja buat apa ya. Blessingnya ke Natur ya guys ya, 4 mm bisa. Jual aja guys, blessing ke Natur buat apa ya. Wan-wannya nggak keluar-keluar ini gimana guys. Kayaknya ada wan-wan satu ya, boleh dah. Boleh-boleh ya guys ya, ini jual dulu biar tetap di 20 guys. Tayang Northern Adventure-nya ya. Blessing ke stun, boleh-boleh guys. Boleh-boleh ya guys ya, nanti kan kita bisa main Brody juga. Ya kalau bisa 2 core kenapa enggak, kan kayak gitu konsepnya ya guys ya. Kalau bisa 3 core ya kita mainin 3 core ya. Oke, di sini ya bisa belum bisa berharap buat menang banget ya. Karena apa? Karena hero kita masih lemah banget sebenarnya guys. Minimal wan-wan bintang 2 aku berani ke level 8. Kali ini aku nggak prioritas buat bintang 3 in wan-wannya. Kenapa? Nggak tahu kenapa guys. Karena sekarang-sekarang ini aku tiap kali main wan-wan agak susah buat bintang 3 in ya. Ternyata bisa menang meskipun cuma memberikan damage 9 ya. Petbox ya, Husklow. Husklow kalau nggak Winter, Husklow sih pilihannya. Husklow terbaik ya guys ya. Oke, nggak ada Husklow, ada pengecil kapasitas juga mau guys. Kita ambil kapasitas aja dulu biar kombonya lebih enak lagi ya. Targetnya ke 4 mm dulu soalnya guys ya. 4 bracelet juga nggak masalah guys, biar makin keras lagi ya. Oke. Oke, ini bintang 2, gak blessing ya, ini bintang 2. Kalau kayak gini berarti BM bisa nyala lumayan ya. Ini kayaknya aku ambil penambahan darah aja guys, karena attack speed kayaknya agak kurang masuk buat lawan yang seperti ini ya guys ya. 3 mm, yang penting BM nyala aja sih, yang penting BM nyala aja dulu guys. Nah sementara kayak gini aja udah lumayan guys ya. Ini kalau mau tahan di level 7 dulu juga nggak apa-apa, karena udah ada lifesteal-nya. Nyari wan-wan minimal bintang 2 boleh, langsung gas ke level 8 boleh ya. Oke, skill udah aktif mah udah agak tebelan dikit ya. Oke, udah lumayan ya, kayaknya udah waktunya buat comeback ini ya guys ya, meskipun combo masih berantakan ya. Belum ada yang nyala 4 ya. Oke, alfanya ini stok keras bosku. Ya mana bisa hero harga 1 dikeroyok-keroyok kayak gini, nggak bisa guys. Nggak bisa bosku. Oke, ini waktunya buat comeback sepertinya ya guys ya. Minimal nyalain 4 sih, 4 mm kalau nggak 4 bracelet ya. Aku cari wan-wan dulu yang minimal bintang 2 ya. Ini coba aku bintang 3 ini nggak apa-apa, karena nanti kalau mau masuk Brody aku nggak prioritas Brody harus yang ulti terus, itu enggak ya. Yang krik wan-wannya nggak keluar-keluar, malah coba bintang 3 ya. Yaudah lumayan guys, ini jual lagi ya. Jual salah satu ya guys ya, Mianya ya, biar tetap di 20 ya. Oke, sementara aku taruh di Layla dulu guys. Kenapa? Karena yang udah bintang 2 ya guys ya, wan-wan masih bintang 1 ya, nggak bisa terlalu bisa kita harapin ya. Oke,
Jangkrik. Baiklah kita bisa dong yuk. Gak ada last deal-nya nih. Wah, gak cukup aja bisa. Mantap juga guys. Mantap juga ya guys ya. Ini aku nyari one-one. Kalau Layla yang mau jadi ya Layla aja, nggak apa-apa nanti hypernya ya. Sesuaiin aja lah sama yang dikasih sama Pak Mundur. Wah, ternyata udah menyala nih guys. Darah tinggal 37 udah menyala ya. Ada tech speed. Selena nggak mau ya. One-one bintang 2, mantap jiwa ya. Ini pindah lagi ke one-one berarti ya guys ya. Karena udah bintang 2 guys. Aku lebih percaya one-one dibuat kali ini ya guys ya. Karena combo yang lagi aku bikin bukan buat Layla ya, tapi buat pan-pan guys ya. Ini kalau mau take budget naik ke level 8 ya. Kalau mau lebih tebel lagi Blessing of the Dead. Cuma kayaknya Blessing of the Dead udah nggak perlu ya. Karena apa? Karena udah pakai Bracelet, udah pakai penambahan darah dari skill Pau-nya ya. Buat apa lagi Blessing of the Dead? Itemnya kayak gini ya. Itemnya agak kurang sesuai. Take budget aku sih. Soalnya Blessing of the Dead udah nggak masuk ya. Take budget aja ya guys ya. Karena Blessing of the Dead udah cukup lah. Dari skillnya Pau sama Bracelet-Bracelet-nya ini udah cukupan ya guys ya. Udah sebel lah ya. Oke, tahan aja dulu. Kita main di level 8 sekalian. Karena kita punya take budget ya. Si helper terbaik ini guys, buat meng-counter apa namanya rubi-rubian tadi ya guys ya. Oke, ini taruh mana aja boleh lah barang guys ya. Oke, nabung dulu guys, kita main ke level 8 ya guys ya, bikin 4 mm kalau enggak 4 breaker, sesuaiin aja guys ya. Ya kayak gini guys, kita ada si helper buat meng-counter kayak gini, karena sekarang tiap hari pasti ada guys yang mainan apa namanya Odette ya. Oke, harusnya aman aja. Kita ada si Helbert, dia nggak bisa nge-heal. Oke. Kalem ya guys ya. Sombong amat. Ini 4 Bracelet, biar lebih keras lagi ya. 4 mm-nya nanti, karena sementara damage-nya sih masih cukup ya. Kurasa masih cukup ya guys ya. Modal one-one sama Layla sementara masih cukup ya guys ya. Oke. Kayaknya aku masih butuh Hash Claw ya, takutnya nanti aku lepas WM-nya nggak ada leftilnya guys. Ada Hayabusa bintang 3 di situ. Yang krik langsung ulti dia guys. Inferno dia ya guys ya, udah bintang 3 aja ini. Mana mainnya ya? Udah bintang 3 aja guys. Kalau dibilang keras ya kita keras ya. Semua hero kita hitungannya keras ya. Ayo bisa bintang 3 aja nih. Kewalahan buat lawan hero kita ya guys ya. Oke, keras. Keras bosku. Ayo bisa bintang 3 aja kewalahan ya lawan hero-hero kita yang cuma bintang 2 guys. Itu karena apa? Karena kekuatan Bracelet 4 sama penambahan darah dari Pau skill 3 nya ya guys ya. Oke, one-one nggak keluar lagi. Agak susah one-one-nya guys. Kalau kayak gini kalau mau bikin combo aja sih. Kalau nggak mau bintang 3 in one-one-nya mending bikin combo ya. Kayak ada Lunoknya di situ, harusnya kita aman aja ya guys ya. Lunok masih bintang 1 ya. Lunok mage ya. Oke, jangan pulang dulu bang. Biar nanti tes ya. Masih kalah kalau orang ini guys. Malah kalah orang ini ya guys ya. Biar ngetes maksudnya loh, seberapa keras combo ini ya guys ya. Ini keras berdamage juga ya. Oke, satu persatu mulai pada pulang ya. Kayaknya Arjun itu nge-lag loh dari awal, dia kan emang lama banget masuknya ya. Ini ada Hash Claw. Oke, boleh-boleh ya, karena kapasitas kita udah ambil kapasitas ya. Udah bagus ini sih. Udah ada Hash Claw, udah bagus ya guys ya. Berarti bisa lepas BOD ya, ganti Hash Claw ya. Oke, one-one stok masih banyak ya, 13 ya guys ya.
ke top 13 tapi susah keluarnya ya guys ya. Ini aku bisa masuk di sini ya, kayak gini. Ini tuker ke wan-wan ya, udah bagus banget ini guys. Karena core-nya core utama di wan-wan ini guys. Cuma ya agak susah keluarnya di wan-wan, enggak tahu kenapa ya guys ya. Belakangan ini kalau main wan-wan tuh susah buat di bintang 3 ini ya. Ini bintang 3 kurang 1 biji sebenarnya tanggung banget ya. Layla malah yang banyak keluar nih ya. Oke, terlalu penuh guys. Oke, elementalis siapa nih? Core-nya di mana guys? Di Lunok. Tapi dia nggak nyalain Astro ya. Dia mana aja ya guys ya. Oke, auto bantai-bantai guys. Kita keras banget ya guys ya. Oke, itu rubinya di sana aja guys. Ya udah nggak bisa nge-level dia. Nah. Ya mana aja ya guys ya. Ruby elementalis ternyata bukan di Lunok ya guys ya. Game-nya kurang satu nih, tanggung banget ya. Ah jadi juga. Oke, bagus guys. Cuma modal kayak gini doang ya guys ya. Ya kasih Dimia juga boleh, udah bintang 3 udah sedikit lumayan ya guys ya. Oke, kayak gini aja guys. Tapi kalau wan-wan bintang 2 sama Mia bintang 3 ya masih percaya wan-wan ya guys ya, asal nyala kadiannya ya. Oke, ini dapat wan-wan lagi. Berarti aku tahan dulu di level 8 ya guys ya buat nyari wan-wan. Tapi kalau nggak jadi-jadi ya aku sikat ke level 9 nggak apa-apa ya, bikin 4 mm ya, masukin Brudy ya guys ya. Kayak ada Joy di sana. Tapi Astronya ada di Hayabusa. Oke. Ya nggak begitu berasa. Wah petah juga guys kambing. Yo. Oke, Hayabusa Astro ini ya, coba yuk. Sedikit kewalahan ya guys ya. Hayabusa Astro bintang 2 sedikit kewalahan ya buat lawan batu-batuan ya guys ya. Oke, kita darah 37 guys, ini bintang 3. Darah 37 bisa bantai-bantai ya. Layla aku kurang satu lagi nih. Jadi ya Layla kurang satu ya. Wan-wan dapat. Ya, Krik mau aku tinggal naik level ke level 9 pada keluar hero-nya ya. Oke. Dadah, kita tunda dulu buat naik ke level 9 ya guys ya. Kita ada posisi aman banget, banyak sekali kita yang bintang 3 ya guys ya. Ini aku balikin ke Layla lagi berarti ya, karena Layla udah bintang 3. Kenapa dibalikin ke Layla? Ya karena dia hero harga 3 guys. Mia kan cuma hero harga 1. Kalau ada kelebihan item baru kita kasih ke Mia ya guys ya. Oke, ada mirror, ada winter aja. Ini nggak usah terlalu makain buat bintang 3-in wan-wannya ya guys ya. Sepertinya agak dibikin susah sama Pak Mungkin soalnya ya. Oke, udah nggak bisa apa-apa lagi selain naik level sebenarnya ya. Mau dipaksain juga agak susah guys wan-wannya ya. Tuh, nggak ada ya. Nah, ini ada satu guys. Ya, kalau mau kasih bintang 3 Pak Mungkin ini jangan tanggung-tanggung dong. Yuk. Nah satu lagi guys, tahu kayak gini ya, jadi aku ambil mirror aja ya. Dah santuy guys, aman ya, posisi aman ya. Lunok Mage bintang 2 ya, biasanya Lunok Mage bintang 2 itu sentuh betah ya, cuma kali ini kayaknya aman guys. Nah oke, Lunoknya nggak bisa apa-apa ya guys ya. Wah penuh lagi guys. Oke, attack speed kita udah tambah ya. Yuk. Yang crit Lunoknya free hit. Wah, sakit juga bosku. Dua kali sentuh hilang wan-wan kita ya. Oke, ini cuma masalah posisi aja sih. Masalah posisi aja ya guys ya. Kalau posisinya nanti kita langsung inter wan-wannya guys. Langsung inter Lunoknya ya. Biar dia nggak ngeheal duluan guys. Oke, jadi juga ya. Mantap guys ya.
Nah, berarti ini tinggal naik level aja sih. Ini aku kayaknya taruh winter ya. Kayaknya aman ya guys ya buat wan-wannya guys. Karena ada yang mainan Lunok Mage ya. Ketemu siapa ini? Oh, ini ya. Oke, Mia kita bakal dikecilin sama Hayabusa. Sekarang astronya ada di Joy. Oke, harusnya malah aman ya. Astro di Joy kayak gitu. Yo, Wan-Wan main lompat. Oke, aman aja. Wan-Wan udah bintang 3, udah berisi ya. Kita bantai-bantai ya, guys ya. Oke, ini udah aku pastiin udah nggak kalah-kalah lagi ya, guys ya. Darah tinggal 17, ini tinggal menang-menang doang, guys ya. Oke. Oke, kayak gini aja dulu. BM tetap nyala ya. Bracelet udah 6 ya. Harusnya makin keras lagi ya, guys ya. Fix, udah nggak kalah-kalah lagi ya guys ya. Nanti Ruby bintang 2 kita masuk guys buat ganti siapa namanya Leo ya guys ya. Oke, Lunoknya malah kesana guys, kita kan internya Lunoknya ya, yang bahaya cuma Lunoknya aja guys. Oke, harusnya dia agak susah buat ngeheal. Oke, bisa ya, bisa bosku. Dah pulang bang. Tinggal 2 orang ya, satu yang 52 guys, satu darah 52 ya. Ini kalau mau nambah sinergi ke Astro sebenarnya guys, cuma aku butuhnya lifesteal ya guys ya, buat panpannya biar makin gurih lagi guys. Pas dia lagi lompat apa namanya, dia bisa nambah darah ya guys ya, pakai WM, WM kan lifesteal juga ya. Oke, cari MM sebenarnya guys, ini ada Irithel ya, ada Irithel bisa bikin 4 MM ya guys ya. Broody ya, nyari Broody aja ya guys ya, ada stun. Oke, masih belum ada ya guys ya. Moskov ya, Moskov 4 MM stun bisa masuk ya. Oke, nanti aja guys, stun bisa masuk buat ganti Akai ya guys ya. Jadi mainnya pakai stun, nggak pakai Akai ya. Ini harusnya udah makin lumayan lagi, cuma wan-wan kita bakal dikecilin kayaknya sama Hayabusa. Lompat dulu. Aduh, dikecilin juga ya. Wah, kenanya dalam juga nih kalau kalah, tapi udah nggak kalah lagi. Aman aja ya guys ya, damage gak banyak-banyak. Damage-nya masuk di Layla ternyata guys, 20.000 ya. Oke, mirrornya menang ya, tinggal lawan orang ini doang ya. Yang penting kita ngindarin Hayabusa aja sih. Gatot dapat Gatot lagi, emang Gatot bisa masuk? Oke, nggak bintang 2 Gatotnya guys. Kalau mau buat ganti ini sih, siapa namanya, siapa guys, Dirot ya, buat ganti Dirot ya, Gatot ganti Dirot ya. Ini Akai bintang 1 sih, sama apa namanya, stun bintang 1 sama kayak Akai bintang 2 guys ya. Ya kayak gini aja lah, cukup guys, menang ya. Lastron ini kayaknya ya guys ya, dia ada Gord. Oke, yang penting wan-wanku nggak dikecilin sama Hayabusa aja ya. Buat lawan Joy aman aja ya guys ya, tapi Joynya terlalu jauh, dia ada di sana. Oke, dia nggak bisa ngeheal, auto bantai-bantai ya guys ya. Ini combo enak banget guys, enak banget ya, ini combo enak banget guys, gampang dibuat ya. Kalian bisa lihat ini gampang banget dibuat karena sangat fleksibel. Yang penting konsepnya bikin 6 wrestlernya dulu ya, MM-nya 4 aja sebenarnya cukup. Sayang banget ini aku nggak dapat Broody ya. Padahal cowoknya itu blessing ke Broody ya guys. Ini combo gampang dibuat, terus keras, berdamage juga ya guys ya. Kemarin ada yang request seperti itu. Kita bisa bintang 3-in banyak hero ya guys ya, 1 2 3 4 5 5 hero ya guys ya. Kenapa bisa bintang 3-in banyak? Ya karena kita ada tag budget juga ya, jadi itu ngerolnya lebih murah, cuma hero cuma harga 1 aja ya guys ya. Oke, combo inti dari ini yang aku bikin itu paunya yang penting ambil penambahan darah, kalau enggak attack speed ya itu bakal lebih mantep lagi ya guys ya. Terus yang penting bikin 6 wrestler, terus MM-nya sesuaiin aja ya, 4 aja sebenarnya udah cukup ya guys ya.
Kadia biasanya tetap bisa nyala sih kalau kita mainnya mau hyper di one-one ya guys ya. Terus ini Prince ya, karena nggak sengaja tadi dapat Moskov juga ya. Sebenarnya tadi harusnya pakainya Brody ya biar nyala stun ya guys ya. Ini powernya 195, gameplaynya 29 menit. Kalau kalian suka sama video jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, kalian bisa langsung coba karena ini sangat gampang ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.